100-100 pegawai jeung tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat pesenan nu anyar kaliwat ngalakonan aksi protes ka pihak manajemen rumah sakit lantaran gajina jaro 3 bulan teu dibayarkeun lian ti gaji poko tunjangan sejen kaos BPJS jasa pelayanan jeung insentif COVID tacan oge dibayarkeun salila mang bulan-bulan. Setutas mang bulan-bulan tenampa gaji para pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat melakukan aksi protes ke manajemen rumah sakit. Eta para tenaga kesehatan teh tenampa gaji jero 3 bulan lain ukur gaji pokok anu ulat dibayarkan ku pihak manajemen rumah sakit tapi oge sajumlah insentif. Kawas jasa pelayanan BPJS geus sataun teu dipasrahkeun. Diantik itu para karyawan teu nampa insentif COVID saprak bulan Maret tepi ka kiwari. Emang ada beberapa orang dipanggil dari direkturnya, terus karena ada spanduk gitu. Karena dari spanduk itu juga kita kan tempat semua karyawan yang TKK-nya itu belum digaji. Belum digaji itu selama 3 bulan. Sejarahnya gitu pihak rumah sakit bakal narekahan gaji karyawan napikeun sabulan ieu anu bakal dicairkan minggu ayeuna. Belum terbayarnya gaji dengan jasa pelayanannya selama 2 bulan sekarang. 2 bulan berjalan dari September ke Oktober. Nah, memuncaklah pada hari ini. Tadi kita udah runding dengan pihak manajemen, kebetulan saya juga bagian daripada manajemen. Tadi dari manajemen, direktur yang mengatakan bahwa kita belum beres pekerjaannya, masih tetap kita perjuangkan, bukan berarti kita dari pihak manajemen membiarkan, tidak ada kata pembiaran kan gitu. Insya Allah di bulan sekarang hari Rabu, paling telat hari Jumat, kita bayarkan 1 bulan dulu, jaspel sama gaji. Nalika ngelakonan aksi protes, eta para tenaga kesehatan teh mentangkeun sajumlah poster, anu ditulisan ngeunaan protes jeung pangdongsok kana gajina. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.